Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus ya teman-teman. Nah, kali ini sahabat kita Hikmah akan bercerita dengan judul cerita Ikan Huan dan Sang Nenek. Penasaran gimana ceritanya? Yuk langsung aja kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Khalilah Util Hikmah atau biasa dipanggil Hikmah. Hikmah duduk di kelas 2 SD di SD Negeri 169 Palembang. Hari ini Hikmah akan menceritakan. Judulnya yaitu adalah Ikan Huan dan Sang Nenek. Hikmah mulai ya ceritanya. Pada suatu hari, seorang nenek yang tinggal bersama cucunya di sebuah desa di daerah Besemah. Rumah nenek berada di pinggiran Sungai Lematang. Suatu hari, ketika nenek sedang berdiri di pinggiran Sungai Lematang, seekor ikan huan atau gabus melihat si nenek dan berpikir untuk mengelabui si nenek. Oh, aku bosan sekali berada di air ini. Aha, aku akan membohongi si nenek tua itu saja. Karena aku sangat menyukai air hangat. Aku akan membohongi nenek saja. Aku akan bicara sekarang. Nenek, nenek, apakah kau ingin menggorengku? Tidak nenek, tidak. Baiklah ikan huan. Nah, sekarang siapkan bumbunya nenek. Bumbunya apa ikan huan? Masukkan laos, kunyit, serai, air dan aku. Baiklah ikan huan. Pun lompat ke dalam panci itu. Air ini hangat sekali. Besok aku akan mengelabui si nenek itu lagi. Sekarang aku akan bilang, angkat, angkat, panas, panas. Sekarang aku bilang saja deh, angkat, angkat, panas, panas. Lalu nenek itu pun membuka tutup langit itu. Lalu ikan huan pun lompat ke sungai lagi. Nenek pun cuma mendapatkan air mendidih dan berbau ikan huan. Keesokan harinya, sekarang aku akan membohongi nenek tua itu lagi. Sekarang aku bilang, nenek, 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 apakah kau ingin menggorengku lagi? Iya, aku mau, tapi apakah kau tidak membohongiku lagi? Tidak, nenek. Sekarang siapkan bumbunya, nenek. Baiklah, ikan huan. Ikan huan pun lompat ke panci itu lagi. Lalu, ikan huan berkata, panas, panas, angkat, angkat. Lalu nenek pun mengangkat tutup belanga itu. Lalu ikan huan pun lompat ke sungai. Lalu cucu pun berkata, nenek, nenek, kenapa kita hanya mendapatkan air mendidih dan berbau awis ikan huan? Lalu nenek pun menceritakan dan cucu pun mempunyai ide. Keesokan harinya, nenek, nenek, jika ikan huan ingin meminta memasak lagi, turutkan saja nek. Kalau ikan huan ingin memasak
banyak lagi, berikan saja, Nek. Sisanya aku yang bereskan. Lalu ikan buan pun meminta lagi. Nenek, Nenek, apakah kau ingin memasakku lagi? Iya, ikan buan. Apakah kau tidak membohongiku lagi? Tidak, Nenek. Nenek pun menyiapkan bumbu biasa. Ikan buan lompat ke panci. Dan cucu pun menutup cucu belanga itu dengan rapat. Saat ikan buan berkata, angkat, angkat, panas, panas. Nenek pun dan cucunya pun tidak membuka cucu belanga itu. Sampai ikan buan menjadi pindang ikan buan. Dan nenek dan cucunya pun menempatkan ikan buan. Nah teman-teman, tamat deh ceritanya. Nah, tidak boleh ditiru ya sikap ikan buan itu. Tidak boleh membohongi lagi. Itu ceritanya dari Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Nah, itulah tadi cerita dari Hikmah. Sekarang Kakak Juli akan memberikan pertanyaan untuk kalian semua. Simak dengan seksama ya teman-teman. Di manakah rumah sang nenek dalam cerita Ikan Huan dan Sang Nenek? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar. Untuk teman-teman di rumah yang ingin unjuk bakat atau kirim-kirim salam, bisa banget kok. Caranya kirimkan video kalian ke nomor di bawah ini ya teman-teman. Oh iya, untuk kalian semua tetap menjaga kesehatan ya teman-teman. Hari ini sampai di sini dulu. Ahad depan kita berjumpa lagi. Saya Kakak Juli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.